Yo guys, ini kita mainin game The Walking Dead 2 ya guys ya, versi buriknya. If you need my help, just say a... If you need my help, just say a word. Jika kamu perlu bantuanku, katakan saja. She's infected. We need to kill her. Dia terinfeksi, kita harus segera membunuhnya. Aku tahu, tapi kita harus menyelamatkan anaknya. Itu keinginan terakhirnya. Anaknya laki-laki, diberi nama apa ya? Oh, ini saya ya guys ya, karakter kita itu masih kecil ya guys ya, baru lahir malah. Lah kok baru lahir udah ada rambutnya cuy. Panjang lebat pula. Kita namain apa ya guys ya? Pedopil. Udah gitu aja lah ya guys ya. Bagaimana keadaan ibunya? Dia tidak terlihat. Dia menghilang. Hati-hati. What the heck, man? Lari, cok. Anjing, anjing, anjing. Woi, anak. Auto tembak, guys, ternyata. What the heck? Gua kira gak bisa gerak, cok. Anjir, kaget goblok. Depan mata tuh. Anjir, ini lagi. Banyak banget anjir. Sambil batu ke kelahiran pahlawan. Wede, 20 tahun kemudian. Pahlawan muda tumbuh bersama pengembara yang menemukan tempat perlindungan di hutan. Frank. Pelindung hutan mengkhianati teman. They search for equipment, food, and meds in the ruins of old cities. Tunggu, hey. Merawat Amanda putrinya. Members of the woodlands avoided idle lifestyle. Elder. Hey, nanti kau dasmu. Gila ya, keren banget ini cok game. Offline guys ya, kalau kalian memang mau download aja, ada di Play Store versi berapa bit ini guys. Ayam jago meminta ayam betina. Yang terpilih menyelamatkan dunia dikendalikan oleh dewa yang disebut pemain. Oh, ini gua kah? Anjir, gua gelandangan cok. Selamat ulang tahun yang ke-20. Jadi bagaimana perasaanmu? Kamu akan mulai melakukan ekspedisi sekarang. Kita semua akan punya tugas masing-masing. Tidak masalah, tetua. Temui Prank, dia punya senjata untukmu. Akan aku kerjakan. Prank. Ngeprank hayu. Semoga berhasil. Ambil salah satu dari senjata ini, beberapa amunisi dan beberapa amunisi. Senjata mana ini? Cuma dua. Gua. Oh ini masih. Oh ya, terima kasih lah. Jadi gimana ini? Oh ini kesini. Ada panci guys. Ini mah ambil skop besar, skop dasar, baseball. Kita bawa panci aja ya guys ya. Siapa lagi nih? Ada si Boris guys. Waduh, kakinya buntung guys. Hai, senang kamu di sini. Wah, kenapa kamu dipenuhi tinja? What the heck, man? Ya, aku sedang duduk di atas toilet. Jika aku memakai jam tanganku, jam tangannya jatuh ke toilet. Itu satu-satunya hal yang tersisa dari orang tuaku. Kamu bisa mengeluarkannya untukku? What the heck? Pekerjaan kotor, man. Ya udahlah. Anjir. Sensor. Waduh, tinjanya kayak molen ya, guys ya. Anjir. Help. Jadi kamu menemukan jam tanganku di jamban. Iya, Pak. Nah, keren. Terima kasih, sama-sama. Aku lakukan apaan itu enggak. Alah, nanti ajalah. Paling disuruh ke WC lagi kan. Mending kita ini aja ya, guys ya, berburu zombie aja. Let's go. Zombie berdatangan. Mana?
pistol ini. Anjing. Oh, kok ngelag tuh. Kena barel ya. Iya, barel ya. Kok suaranya kayak di belakang nih, guys. Oh, kesini, guys. Oh, sus. Cepat banget. Wah, kaget. One Punch Man. Sus. Slow man, nanti saya terinfeksi lagi. Kita harus ke sana, guys. Perbaiki pagar. Kan paling di sini. Pengen ganti senjata, pengen dipukul, guys. Kita pukul aja pakai panci ya, guys ya. Gaplok masih selesai loh, men. Gila, suasananya gini amat sih, cuk. Frank, ada tugas lagi kah? Seru banget nih. Aku menaruh beberapa granat di sana. Jadi cobalah granat itu, tidak masalah. Ini kayaknya kalau di live streamingin seru, guys. Cuman takutnya banyak iklannya gitu loh. Udah diambil ya, guys, ya, granatnya. Oh, ini granat ini ya, guys, ya, kayak yang ada di apa namanya? Apa ya namanya, guys? Mampus. Anjir. Dimakan sampai gak ada apa-apanya. Weh, slow. Gak bisa ngejam ya, guys, ya. Kuat banget, asem. Zombie kurus, tapi kok kuat. Banyak banget, tuh. Gaplok. Nih, jangan makan gue, cok. Jangan makan gue, cok. Gue belum nikah. Seketika kayak main PUBG. Bye-bye. Nggak mati dong. Banyak, anjir. Di bawah juga ada. Bang. Jika mau, anjir, kepencet. Misi rendah, guys, tapi kita digigit mulu. Ada masalah dekat tambang tua, banyak zombie datang dari sana. Ceritakan lebih lanjut. Aku harus menghancurkan tambang. Aku akan menjelaskan semuanya di jalan. Oke, tidak masalah. Lu gak pernah ikut, asem. Nah, sekarang dia. Oh, harus dilakukan secara diam-diam, guys. Ternyata jangan melemparkan bom. Go get those rockets and blow up the entrance to the mines. It'll help the woodlands from the zombie attacks. Sounds good. Will you cover me? Sure. I will cover you from the car. Asem, menyer, melindungi orang dari zombie dari mobil. Oke, misi pertama kita harus ambil roket dulu ya, guys, ya. Ini banyak zombie-nya, cok. Jing, ternyata ada di bawah satu lagi. Banyak zombie asem.
Anjir, bisa kayak gitu, guys. Keren banget, gila. Lari ke apa? Gimana cara kembalinya, cok? Oh, ini. Lari kembali ke mobil. Ntar lu bancet tuh, nah bancet tuh, tulungin goblok, woi. Woi. Kita dari tadi war mulu ya, guys ya. Mungkin udah saatnya kita harus beli senjata, kek. Ada senjata gratis kah? Claim. Oh. Ada senjata gratis nampaknya. Ini bisa dibeli ya, guys ya, 111. Cuman senjata apa ini, guys? 111 gold emas ya, guys ya, bukan gold perak. Duh, gak tahu guys beli senjata itu di mana. Oh, ada pedagang ini. Ini buat sayuran deh. Enggak dong. Ada kapak juga, ada shotgun. Wih, kita butuh shotgun sebenarnya. Ini harganya 5000, guys. 5000 koin perak. Ada masker juga, ini masker bisa jadi pelindung. Kunci peluang untuk patah 70%. Aduh, gak jelas. Ini bisa dibeli, guys, ada car, guys. Ini aku suka banget. Oh, ini juga sama, ada car 98 lagi. Gak pikir panjang ya tadi, gak pikir panjang tadi, guys, malah langsung dibeli. Ini pakainya di mana ya, guys? Di sini aja lah pancinya, kita caplokin dulu. Udahlah, gitu aja dulu. So guys, mungkin untuk hari ini segitu aja dulu ya, guys ya. Sorry banget kalau ceramahnya gak jelas ya, guys. Oke lah, dan thank you banget ya, guys ya, buat yang nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.